sebagai moderator. Saya penyaji pertama sebagai bernama Aprian Siombing. Saya Geraldo Silaban sebagai penyaji kedua. Saya Risma Lorena Tindaun sebagai penyaji ketiga. Langsung saja kepada penyaji pertama. Oke, baiklah, saya akan menerangkan apa saja yang akan membuat es krim, bahan-bahan atau alat-alatnya. Yang pertama yaitu es batu, lalu wadah besar dan wadah yang kecil untuk tempat dari es batu tersebut. Dan juga terdapat santan, kelapa yang sudah diperas, juga es batu untuk persiapan nantinya yang akan kalau kurang es batunya, lalu alpukatnya yang terpenting, dan juga alat-alatnya seperti gusting, sendok, lalu tempat untuk es krimnya, lalu susu. Di sini kami membuat susu coklat, beragak menarik gitu. Lalu pembersihnya ada tisu, dan juga terakhir blender. Oke, akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Tadi telah dijelaskan oleh penyaji pertama, dalam pembuatan es krim dengan rasa alpukat ini, itu memerlukan santan kelapa dalam pengadonan es krim di dalam es batu tersebut. Dan akan pembuatannya akan dilaksanakan oleh penyaji ketiga. Kemudian kita memasukkan alpukat yang telah dikupas. Kemudian mencampurkan santan dalam adonan secukupnya saja. Lalu campurkan juga susu kental manis. Kemudian kita mencampurkan sedikit gula. Lalu kita akan blendernya. Lalu yang sudah kita lumatkan, kita tutup. Lalu kita buat, sebelum kita memasukkan adonannya ke dalam wadah tersebut, kita akan menyerahkan garamnya ke dasar wadah tersebut. Oke. Lalu kita tambahi es batu. Lalu kita beri es batu. Lalu kita beri juga garam. Setelah itu kita guncang-guncang wadah tersebut. Gila.
sampai kita putar-putar beberapa lama tadi kita putar, lalu kita akan lihat hasilnya. Mari kita saksikan bersama-sama hasil dari proses pembuatan es krim berikut. Inilah hasil dari pembuatan es krim yang kami buat. Saya akan merasainya, apakah hasilnya yang kami harapkan? Sangat, sangat enak. Oke. Cukup sekian hasil dari pembuatan es krim kami. Kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan video kami. Dan selamat sore.